Makan kulit ayam selama kehamilan bisa memberikan beberapa manfaat, seperti sebagai tambahan energi dan penyerapan vitamin yang lebih baik. Namun, ibu hamil harus berhati-hati dengan risiko yang terkait, terutama kandungan lemak jenuh, kalori tinggi, dan potensi kontaminasi bakteri. Berikut adalah tips mengkonsumsi kulit ayam bagi ibu hamil. 1. Konsumsi dalam jumlah terbatas. Batasi konsumsi kulit ayam untuk menghindari asupan lemak jenuh dan kalori yang berlebihan. 2. Pilih kulit ayam yang bersih. Pastikan kulit ayam yang akan dikonsumsi bersih dan bebas dari kotoran atau bahan kimia. 3. Masak dengan baik. Kulit ayam harus dimasak hingga matang sempurna untuk membunuh bakteri yang ada. Hindari mengonsumsi kulit ayam yang setengah matang atau mentah. 4. Kombinasikan dengan makanan sehat. Konsumsi kulit ayam bersama dengan sayuran dan sumber protein rendah lemak lainnya untuk keseimbangan nutrisi yang lebih baik. Mengkonsumsi kulit ayam dalam jumlah terbatas dan memastikan dimasak dengan baik adalah kunci untuk menikmati manfaatnya tanpa membahayakan kesehatan ibu dan janin. Itulah beberapa tips mengkonsumsi kulit ayam bagi ibu hamil.